sebenarnya setiap tahun sih sama aja, cuma memang kebetulan tahun ini pas kena pandemi, jadi suasananya juga sudah memang tetap prokes ya, protokol kesehatan tetap jaga. Ya paling kita kumpul-kumpul keluarga aja. Ya kalau maknanya ya setiap tahun sih bagus sebenarnya, kalau tahun macan ini kita mana ya semangat baru lah, harapan baru semua begitu harusnya. Lalu Pak yang tadi bakar apa itu? Itu memperingati apa kah itu? Itu bisa sebenarnya dijelaskan? Tradisi aja. Tradisi. Itu memang ya, tradisi dari leluhur ya, kita tetap ikut lanjut. Namanya apa Pak, izin? Bakar apa ya? Iya itu ya, apa pengakuan dosa? Sebenarnya itu sebenarnya sejenis uang-uangan kita apa persembahkan untuk leluhur gitu. Seperti pengakuan dosa begitu ya? Ya bukan juga. Oh bukan juga kita, ya? Okay. Cuma ya sebagai tradisi ya, aja kita. Tradisi. Ya, tradisi ya, aja. Pak, terakhir Pak, mengenai harapannya di tahun macan air ini ya Pak ya? Iya. Apa Pak yang ingin disampaikan untuk antar umat beragama dan maupun etnis ya etnis Tionghoa sendiri Pak? Ya paling tidak memang awalnya ya kita harus tetap toleransi sesama semuanya. Paling tidak kita juga sama-sama hadapi COVID ini supaya cepat selesai lah. Iya. Paling tidak harapannya tahun depan sudah nggak ada lagi, kita bisa kumpul-kumpul lagi sama keluarga semua. Cap Gome itu antara tanggal 15, cuma kita sudah mulai acaranya mungkin sekitar tanggal 12 sampai 15 itu sudah ada. Karena ada juga barongsai yang keliling-keliling ke rumah, itu nanti ada itu. Mungkin panitianya ada, Pak Koncin itu ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!